Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini hari pertama kita menghadapi bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita bisa semuanya sehat dan bisa mulai bulan pertama, hari pertama ini dengan semangat yang luar biasa. Baiklah. Pada pagi hari yang luar biasa cerah ini, kita akan mulai dengan pertama kali kita berdoa, mensyukuri karunia Allah. Yang pertama kita tujukan doa kita, semoga acara kita latihan bersama ini berlangsung dengan lancar sampai akhir. Yang kedua kita berdoa untuk pengembang bio energi Allah, Bapak Hari Anda. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal jariah beliau. Yang ketiga kita berdoa juga kepada para BEPers yang sudah menikah, semoga diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terindah. Amin. Kepada para BEPers yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Tadi Bu Nelly sakit mah, semoga cepat sembuh. Oke. Sudah, kita mulai berdoa. Dimulai doa menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan ingatkan lagi beberapa aturan di dalam bervirtual. Yang pertama, nanti saya akan menanya dan kepada pemandu mute sebelum dimulai dan kembali dimatikan setelah selesai. Pemandu pertama diharapkan sekaligus sebagai pembuka latihan pemanasan. Yang ketiga, apabila ada dua alat, supaya satu alatnya dimatikan supaya tidak mengganggu atau storing. Berikutnya, pemandu terakhir nanti akan segera melakukan gerakan penutup dan berdoa sebagai penutup dari acara kita. Berikutnya, memandu sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, minimum, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti oleh semua peserta tanpa jeda. Ya, saja yang saya ingatkan. Oke. Selanjutnya kita akan meneriakkan yel-yel. Nah, sebelumnya saya akan memberikan definisi itu kan bertukar. Dimulai dengan pertama Ibu Yasti, Pak Yasti dari Rumah Sehat Hotel 4. Yasti, ahli sekaligus pemanasan ya. Yang kedua Bapak Amir dari Pokel 2. Yang ketiga Ibu Jul Fatmi dari Rumah Sehat Hotel 1. Tadi salah ya Pak ya, mohon maaf. Yang keempat, Bu Nelly tidak bisa karena ada sakit, digantikan oleh Bapak Supardi dengan posisi duduk. Maaf, belum saya koreksi, nggak sempat. Ya. Ya, Pak Supardi dari Rumah Sehat Sehati. Yang kelima, dengan Ibu Adlina dari Rumah Sehat Hotel 9. Dan terakhir ditutup dengan Ibu Eli dari Rumah Sehat Pokel 3 dan Standing Position. Terima kasih kesediaan para pemandu yang luar biasa. Mari kita teriakkan semangat kita. Kita teriakkan sekencang mungkin kanan kiri kita supaya bisa terdengar dan langsung ikut. Mari, salam sehat 3 kali. Bapers yes 3 kali. Kita sebelum tutup ya mic-nya, jadi silakan salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Yes. Yes. Yes.
Yes. Baik, kita mulai. Assalamualaikum. Saya mute dulu, Bu. Nanti Ibu unmute ya. Sudah bisa berdiri? Ya, oke. Okay. Nah, sekarang dinyalain dulu, Bu. Oke. Okay. Ya. Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai dengan 5 seri yang pertama, kita lakukan pemanasan dahulu seperti biasa dengan hitungan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Baik, kita mulai. 5, hitungan pertama. Tarik. Ini hitungan, tarik. Buang. 12 hitungan, tarik. Hitungan, tarik pandangan depan. Hitungan 25, tarik. Hitungan 30, tarik. Baik, 5 seri yang pertama. 101, tarik. 1, 2. Tarik. 1, 3. Tarik.
dua, satu, tarik. Musik belum ada. Dua, dua. Kecil tarik. Suara musiknya. Tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, tarik. Satu, tarik. Empat, dua, tarik. Tiga, tarik. Lima, satu, tarik. Lima, dua, tarik.
5, 3, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. Tarik. Pandangan ke depan. Tarik. Lanjut. 5 seri kedua. 1-1. Tarik. Senyumnya. 1-2. Tarik. Satu, tiga. Tarik. Satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Thank you.
3, 3. Tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, tarik. Empat, tiga, tarik. Lima, satu, tarik. Lima, dua, tarik. Lima, tiga, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. Yang ketiga, ya, satu, satu, tarik. Satu, dua, tarik. Tiga, tarik.
Bisa ya musik kok nggak kedengeran ya. Dua, tarik.
5, 3, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Terima kasih. Suaranya belum Pak Supardi. Sama sekali nggak dengar suara musik di saya. Sudah Bu? Ya sudah. Pak Amir musiknya minta dibesarkan, jadi keraskan. Siap. Dari yang keempat, satu, satu. Tarik. Masih ada yang tidak dengar musiknya? Sudah. Satu, dua. Kurang keras. Kurang keras. Satu, tiga. Tarik. Ya, mundur dikit. Dua, satu. Tarik. Dua, dua, tarik. Dua, tiga, tarik. Tarik.
ke tiga. Tarik. Ambil napas 3 kali, tarik. Tarik. Kelima. Siap. Satu, satu, tarik. Satu, dua, tarik. Thank you.
Satu, tiga, tarik. Satu, tarik. Tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, tarik. Tiga, tarik. Empat,
Hikmah satu. Tarik. Bu Eli. Alhamdulillah. Suaranya belum Bu Eli, suara Bu Eli. Suaranya belum. Ya. Lanjut. 5 seri terakhir. Siap. 1-1. Tarik. Thank you.
3, 3, 1. Tarik. Terima kasih kepada pemandu luar biasa pada pagi hari ini yang sudah membantu dari awal, Ibu Wayasti, Bapak Amiruddin, Liam,
Bapak Supardi, Ibu Adlina, dan Ibu Eli. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Okay. Kita tutup dengan doa. Ya, berdoa. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini berjalan dengan lancar latihannya. Marilah kita berdoa memberikan mengucapkan syukur kepada Allah. Berdoa mulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lancar ya, tidak ada gangguan, hanya musiknya terlalu berperasaan sekali sampai tidak halus sekali suara. Lembut sekali. Lembut sekali. Bahkan yang terdengar dari suara burung. Selalu suara burung. Bapak sininya dari Jogja. Rangkanya yang menggunakan ini. Burungnya mensparti berbeda. Agak berbeda. Parti. Jadi nanti kencengin ini. Suatu hari nanti. Oke, terima kasih sekalian. Maaf kalau ada kesalahan dalam menjalankan acara pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Supadio. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Dini sebagai host. Dan terima kasih juga kepada Pak Amir sebagai co-host dan seluruh pemandunya. Saya kira luar biasa hari ini. Hari pertama kali puasa, tetapi di luar dugaan pesertanya yang terbaca oleh saya tadi 53. Ya Pak, betul. Jadi oleh karena itu sangat luar biasa, jadi puasa pertama pun 53. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya, karena memang PEP itu akan membuat bugar kita, bukan membuat loyo, tapi begitu PEP malah tambah bugar. Nah, sehingga nanti waktu buka puasa pengennya masih diperpanjang ya puasanya dan masih bugar. Jadi ya, terima kasih Kak Kira. Betul tadi memang musiknya luar biasa lembut ya, sehingga menyentuh hati gitu ya musiknya. Namun untuk tempo ya temponya kurang kedengaran jadinya. Temponya kurang kedengaran sehingga volume yang kurang kedengaran. Iya, enggak kedengaran ya, musiknya Pak. Volumenya kurang keras sedikit sehingga ketukannya untuk melakukan olah gerak itu butuh kedengaran. Bisa di-style Pak, nanti dicepetin lagi besok lagi. Ketukannya Pak kurang kedengaran. Iya. Baik, saya kira kita mensyukuri sudah berjalan dengan baik dan itu sudah ada foto-foto. Silakan Pak Amir untuk memandu foto-fotonya. Iya, kita akan foto. Tadi ada 3 halaman, sekarang tinggal 2 halaman kalau tidak salah. Jadi tadi 53, sekarang 48. Ini ada teman-teman. Baik, oleh karena itu saya boleh memandu, tapi yang memotret Pak Amir ini. 1, 2, 3, jebret. Cis. Ya. Puasa. Jadi senyuman puasa beda memang. Jadi senyumannya seperti lagu tadi itu. Halaman 2 siap? Siap. 1, 2, 3. Ya, ikut lagi deh, enggak tahu. Di halaman berapa enggak tahu kita. Ya. Oke. Okay. Jadi halaman 3 silakan kalau ada. Kita anggap aja, tapi yang penting senyum terus saja. Ada, Pak. Senyum terus saja karena Pak Istiar juga lagi motret ini, nanti jangan sampai nanti fotonya kurang. Kalau nanti. Nyuwun pamit, matur nuwun. Matur nuwun. Baik, untuk hari ini saya kira tidak ada ya. Sebenarnya kita sepakat bahwa Selasa itu adalah testimoni. Saya mohon spontan siapa yang akan melakukan testimoni, kami persilakan.
kita test case saja. Saya memang tidak memberikan apa-apa, tapi cuman himbauan. Mudah-mudahan ada yang testimoni hari ini. Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Kita tunggu berikutnya. Pamit dulu. Pak Tio. Assalamualaikum. Silakan. Pamit dulu. Assalamualaikum. Kalau ada kesempatan. Besok pagi saya ada bahan untuk bisa di-share mengenai hubungannya BIP dengan puasa. Yes. Oh iya. Bagus, Pak. Monggo, silakan. Kalau boleh besok pagi monggo kalau ada waktunya. Ada. Mungkin sebelum latber. Jadi jam 7 ya, Pak Harwit. Cukup. Seperti pencerahan begitu. Iya. Kalau misalnya bisa Kamis, Pak, karena Rebo itu terus anu, kalau sebelum itu biasanya agak susah. Kalau sesudah nyusul PUPR. Jadi, kalau saya Kamis tabrakan sama PKH, Pak. Oh iya. Oh iya. Oke, silakan besok kita coba aja besok sebelum anu ya, sebelum BEP. Sebelum BEP. Ya mungkin perlu cuma 2-3 menit aja kok. Oh, ya. Oh iya. Nah, terus kemudian saya mudah-mudahan sudah di-share oleh teman-teman PUPR. Kemarin Dr. Dini ada dua sesi ya, menguraikan tentang mengunyah itu bisa memperpanjang umur, dan itu bagus sekali itu saya kira. Bahwa ternyata kita mengunyah 40 kali itu bukan sekedar seperti itu, tapi diuraikan oleh Dr. Dini cukup jelas ya, bahwa bahkan mengunyah dengan 40 kali itu bisa mengendalikan diabetes. Yeah. Lain. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan sudah di-share sama teman-teman PUPR untuk kita cermati ya, mungkin bisa dilihat. Saya kira itu saja hari ini. Memang kalau tidak ada yang testimoni nanti, karena saya imbau untuk testimoni ini saya beri kesempatan untuk teman-teman pelatih duluan ya, kemudian bukan artinya duluan itu artinya harus semua menunggu, yang secara spontan bisa siap untuk testimoni kami silakan, kalau belum ya kita tunggu aja untuk minggu depan dan seterusnya. Ganteng Pak Amir. Belum ada? Apa? Oke. Kalau belum ada ya kita akhirnya, karena ini puasa pertama sehingga ada sebagian yang perlu transisi untuk menyesuaikan dengan. Ngantuk, Pak. Siap. Enggak boleh lo tidur sebelum beribadah ya, Bu. Ya. Tapi tapi ada yang menerjemahkan karena tidurnya orang puasa itu adalah ibadah juga. Makanya setelah puasa seharian tidur aja. Juga ya. Baik, saya kira hari ini kita saja. Dan kami besok kalau bisa hadir lebih awal. Ya, karena yang hadir lebih awal itu pagi ini adalah Pak Aswar Darwis, kembali seperti dulu. Beliau itu jam 6 saya buka itu jam 6 sudah ada Pak Aswar itu. Terus belakangan memang kebetulan memang teman-teman dari Sumatera sana termasuk nyonya saya itu kenapa kok datangnya lebih awal? Itu memang sudah didoktrin sejak kecil supaya tidak kebagian tempat, supaya kebagian tempat itu datangnya harus awal. Kalau merantau itu memang rebutan tempat biasanya itu. Rebutan lapak, Pak, lapak. Ya, kalau akhir-akhir ini yang paling rajin datang awal itu adalah satu Pak Burhan, dua Pak Betrizal, tiga Pak Suryono. Pak Suryono sudah ketularan karena beliau di Lampung sehingga juga takut tidak kebagian tempat. Untuk besok tuanya mari kita ikuti jejak-jejak bapak-bapak yang biasanya datang awal itu. Akan mendapatkan pencerahan dari Pak Arwid tentang hubungannya puasa dengan BIP. Baik. Supaya datang awal. Ya. Terima kasih. Sampai besok pagi. Kami tunggu.